Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali mengemukakan rencana penghapusan BBM RON 88 alias premium. Nantinya, bensin RON 90 atau Pertalite akan menjadi pengganti premium selama masa transisi. Meski begitu, Pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi penghapusan bensin premium selesai. Dengan dihapusnya bensin Pertalite dan premium, nantinya hanya akan ada bensin dengan kadar oktan di atas 91 seperti Pertamax. Diketahui, bensin dengan kadar oktan di atas 91 dinilai lebih ramah lingkungan. Saat ini, pemerintah sedang menyusun peta jalan BBM ramah lingkungan, di mana premium dihapus dan Pertalite akan digantikan dengan bahan bakar yang lebih baik. Pemerintah juga berusaha meredam gejolak yang timbul di masyarakat terkait proses transisi ini.